Wali Kota Jambi Syarif Fasya secara langsung membuka Festival Mie Ayam Angso Duo yang diadakan tepat di Bundaran Tugu Keris Siginjai, Kota Baru Jambi. Berbeda dengan hari biasanya, mie ayam yang disajikan pada festival ini dijual hanya dengan harga Rp5.000 per porsinya. Dan untuk event kali ini disediakan sebanyak 5.000 mangkok mie ayam. Wali Kota Jambi menghimbau pada para pedagang mie ayam untuk menyajikan makanan mie ayam yang sehat serta bebas dari bahan-bahan pengawet yang berbahaya. Kami membuka festival Mie Angso Duo yang diprakarsai oleh paguyuban pedagang Mie Angso Duo, berikut disupport juga salah satunya oleh PT Bogasari dan juga oleh beberapa sponsor lainnya. Kegiatan ini sangat positif sekali, karena apa? Karena ini memperkenalkan salah satu produk makanan sehat, makanan pagi yang selama ini kita kenal setiap hari kita menggunakan dan juga mengkonsumsi mie ini. Ternyata dari proses pembuatan sampai dengan dipasarkan dan sampai ke rumah tangga dan sampai kita nikmati, ternyata memang prosesnya kalau kita ikutin benar ini adalah sangat sehat sekali. Nah, untuk itu kami juga mengajak masyarakat juga untuk mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang sehat. Contoh yang tadi ditampilkan juga oleh PT Bogasari, bagaimana membuat mie yang sehat yang akan dikonsumsi oleh masyarakat nantinya. Kepada pedagang-pedagang juga yang ada di lapangan saat ini maupun yang tidak ada, untuk menyajikan makanan-makanan mie yang sehat. Proses higienis, clean, dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti menghalalkan segala cara sehingga masyarakat mengkonsumsi mie-mie yang tidak sehat. Akibatnya nanti akan berujung kepada hal-hal yang bersifat penyakit dan lain sebagainya. Terima kasih kepada PT Bogasari, terima kasih juga kepada Pak Guyupan Mie Angso Duo Jambi dan kepada seluruh sponsor. Kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini kegiatan akan berlangsung menjadi event tahunan nantinya. Kami pemerintah Kota Jambi siap mendukung, mensupport. Nah, begitu saya melihat tadi proses pembuatan mie, saya langsung memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan untuk membentuk kelompok-kelompok bube, kelompok usaha bersama masyarakat yang akan membuat mie, nanti kita support peralatan dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Dari Jambi, Rahmat Putra, Tribrata TV. Salam Tribrata.